اللهم اجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Ya alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni Allah mengumpulkan kita untuk sama-sama kita menyambung tadabbur Al-Quran sebagai dengan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab Quran kami turunkan kepada engkau, iaitu Rasulullah SAW, baginda menyampaikan kepada umatnya dengan penuh ujian, cabaran untuk menyempurnakan tugasan baginda menyampaikan wahyu ini selama 23 tahun. Dan sebagai tanda syukurnya umat Nabi SAW, Allah menyebutkan liyadabbaru ayatihi. Antara tanda syukur kita dengan hidayah Al-Quran ni dan juga diutus Rasulullah ini adalah dengan mentadabbur Al-Quran. Itu Allah sebutkan dalam surah tu liyadabbaru ayatih. Mari kita buka surah yang saya sebutkan ni dulu. Ingat surah tu, surah 38, surah Sad ayat yang ke 29. Pada muka surat 455 kan. Jadi kunci, antara kunci utama tadabbur tu ayat ni lah. Jadi kalau dalam mushaf ni dihijaukan kalimah tu kan, ada liyadabbaru ayatihi. Mushaf yang ni dia ada hijau kat situ. Itu tugasan umat Nabi SAW. Jadi kesan daripada tadabbur, Allah menyebutkan waliyatadzakkar. Li itu maksudnya supaya, maknanya ta'lil. Itu satu bentuk tujuan besar Quran diturunkan. Tujuan besar Quran turun pertama tadabbur. Kemudian ada li yang kedua, waliyatadzakkar. Tujuan besar yang kedua ialah dapat peringatan Quran. Tapi tak semua orang dapat peringatan. Hanya golongan apa? Ulul albab sahaja, iaitu yang berakal waras, berakal waras. Dalam hatinya, kesedaran diri dia. Albab ada perkataan lub, bermakna hati yang paling dalam. Lapisan hati yang paling dalam maksud albab jamaknya. Baik, ni perkataan pertama tentang tadabbur. Tuntutan kenapa kita tadabbur? Dan dia merupakan fardu ain juga, kewajipan setiap umat Islam mentadabbur Quran. Dalam surah 47 surah Muhammad, kita buka pada muka surat yang ke 509. Muka surat 509 ayat yang ke 24. Ini poin yang keempat tentang tadabbur. Yang kedua tentang tadabbur. Kita baca ayat ni yang ni ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an? أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن. Mengapakah mereka tidak mahu mentadabbur?
Antara maknanya berusaha memahami, yatafahum, tafahum, dengan an-nazar, pemerhatian yang mendalam terhadap satu-satu kalimah yang kita baca. Itu persoalan yang Allah tanya kepada siapa? Mereka ni semua manusia, termasuk orang Muslim yang mengaku beriman ataupun yang tidak mengaku beriman. Semua, seluruh manusia, domer tu domer yang bebas. Li afala yatadabbaruna al-Quran, mengapakah mereka tidak mahu mentadabbur al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka ada kunci. Ni poin yang kedua tentang tadabbur. Kita rujuk lagi dalam surah 23, surah Al-Mu'minun, ayat yang ke 68. Muka surat 2346. Jadi kita jumpa dua perkataan tadabbur tadi, ya. Ini perkataan tadabbur yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. Ayat ni Allah SWT menegur golongan yang sombong dan membenci Quran, meninggalkannya. Afalam yadabbarul qaul, adakah mereka belum pernah mendengar, memahami, memerhatikan ucapan ini, iaitu Quran ni? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau telah datang kepada mereka apa yang belum pernah malam datang kepada nenek moyang mereka yang terdahulu. Jadi ini juga satu bentuk lam ni celaan Allah kepada orang yang seolah-olah mereka ni, kerana mereka ni tak mahu memerhatikan qaul. Jadi Al-Quran disebut al-qaul, apakah alat yang al-qaul ni adalah apa? Penghantar, kan? Fungsi dia aktif. Berfungsi untuk menghantar maklumat. Jadi al-qaul ni dia punya penerima ni apa? Telinga. Asam. Sebab tu Quran, cara Quran ni bila disebut, kita kena buat apa? Istimak, kena dengar sungguh. Jadi qaul ni nak faham macam mana cara dia, maksudnya Allah, mereka tak buat dengar sungguh-sungguh untuk faham dia. Dalam surah 7 ayat 204. Pergi ayat ni, qaul ni, kita buka surah 7 ayat 204, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf tu bahagian yang akhir dia, muka surat yang terakhir, muka surat 176. Adab dengan Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Jadi ini nak kita nak faham apalam yadabbarul qaul, maksudnya apa? Mereka tak mau dengar sungguh-sungguh al-qaul, iaitu Quran. Dengan apa? Telinga.
Manusia suka borak, cakap. Dan telinga dia suka aktif dengar bercakap. Tapi mereka boleh aktif dengar cakap yang lain ni, cakap manusia ni. Tapi cakap pencipta dia, firman pencipta dia, dia buat dia je. Kan? Dan dia tak ada rasa gairah, rasa bertanggungjawab besar untuk dengar sungguh bagi faham sampai dia boleh jadi masuk dalam hati dia dan menjadi darah daging dia dan dia bertindak. Ha, itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, menyebutkan dalam ni, ha, firman wa idza quri'al Quran, dan bila Quran ini dibaca. Bermakna di sini digunakan ayat dia pasif. Ha, digunakan ayat itu ayat pasif. Iaitu tak disebut siapa yang baca. Siapa yang benar-benar usaha baca Quran dengan baik, dengan hak dia, ha, dengarlah. Dan dia pasti mulia. Kenapa? Bukan pada pembaca tapi pada bacaannya. Dan siapa yang bacanya pasti mulia. Jadi tak perlu pandang siapa baca, tapi dengar apa yang dibaca tu. Jadi wa idza quri'al Quran fastami'u lah. Apa dia? Istima'. Ini tahap dengar yang berbeza dengan fasma'u. Dalam bahasa Arab dia ada buang ta. Kalau kita hilangkan ta tu, bunyi dia fasma'u. Kan? Itu level rendah sikit. Fasma'u dengar sekali lalu ke, dengar orang panggil, jerit sekali ke, dengar bunyi kereta lalu ke, dengar. Jadi fastami'u beza. Dengar yang serius. Dengar sungguh-sungguh. Jadi fastami'u lahu, dengarlah lahu. Untuk apa? Memberi hak kepada Quran tu. Dan cara dengar ni penuh dengan disiplin. Wa ansitu, apa dia? Diam. Ansit, diam. Jadi tak boleh ada sebarang gangguan. Sebab apa? Nak istimak ni dia tak boleh ada gangguan. Sama ada sambil lewa, dengan hiburan dan sebagainya. Apa tujuan utama dia? Dua, buat dua perkara ni. La'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah. Jadi jalan nak dapat rahmat Allah ialah buat dua perkara ni kepada Quran. Apa dia? Usaha dengar, bagi faham betul-betul, dan jauhi sebarang perkara yang boleh jauhkan kita daripada dengar, fahami Quran, hiburan dan sebagainya. Jadi itu maksudnya yang Allah tanya. Akibat daripada kita tak nak dengar ni, sungguh-sungguh ni, boleh jadikan hati keras tadi. Boleh jadi hati keras. Sebab itu Allah sebut ayat tadi tu kepada orang yang sombong. Dalam surah 31, kita pergi surah 31. Boleh ni? Surah Luqman. Hati keras tu gambaran yang saya sebutkan. Ayat yang ke 6. Dia baca daripada 6 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. أولئك لهم عذاب مهين Jadi ada manusia yang dia biar hidup dia ni, dia sibukkan hidup dia, mai yashtari, dia menjual, menukarkan, bahkan membeli. Yashtari juga maknanya membeli. Lahwal hadis, lawan lahwal hadis, ahsanal hadis. Ahsanal hadis Quran, lahawal hadis lain itu. Itu hiburan selain daripada Quran. Dan liudilla an sabilillah, supaya apa? Dia jauh, terpesong, tersasar daripada jalan Allah yang Allah sebut dalam Quran.
bighairi ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, akhirnya jalan Allah yang lurus jadi bengkok, jadi huzwa, terpesong, olok-olokan. Dia rasa tak rasa takut, ditinggalkan Quran dia tak rasa apa-apa. Ulaika lahum azabun muhin, mereka ini bagi mereka azab yang menghinakan. Apa kesan bila kita biarkan hidup kita ni lahwal hadis, asyik hibur saja, tinggalkan Quran ni? Quran ni memanglah menakutkan, ada cerita azab kan, dan banyak cerita Quran semuanya benda yang kita tak nampak sekarang, jadi macam lambat, rasa macam tak ada nilai. Sedangkan itulah sifat mukmin, allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi Quran nak ajar supaya manusia kuat beriman kepada yang ghaib ni. Tapi bila ditinggalkan, akhirnya apa? Cara fikir dia hanya pada lapisan pertama aja. Tengok benda yang zahir baru dia percaya. Maka akhirnya bila sampai Quran kepada dia, hati dia dah tadi keras, apa berlaku? Cuba kita baca ayat 7. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra. Fabashshiru bi'adzabin alim. Maka apabila dibacakan ke atasnya ayat-ayat kami, di Quran ni nak baca, apa berlaku? Walla mustakbira, jadi dia berpaling, sombong, rasa cepat bosan, dia tak rasa apa-apa dah, dia sombong. Ka'an lam yasma', seolah dia ni apa, dah tak dengar, pekak, tak pernah dengar tentang kebenaran Quran. Ka'an nafi uzunaihi waqra, seolah-olah telinga ni ada sumbatan. Fabashshirhu bi'azabin alim, gembirakan orang ini dengan azab yang pedih. Jadi di sini Allah tutup ayat dengan apa? Satu sindiran kepada golongan ni. Ini tentang itulah maksud tadabbur, mengambil perhatian kita guna telinga kita sungguh. Anugerah yang Allah bagi, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan kita, beri muka pada siapa? Pada ayat-ayat Allah yang mulia ni. Itulah tugas kita. Jadi, dan yang terakhir tentang tadabbur ni, kita tengok surah 4. Jadi, 4 ayat ni. 4 ayat ni tempat tentang tadabbur. Buka surah 4 ayat 82. Ayat muka surat 91. Ingat surah tadi ya? Jadi tadabbur ni ayat pertama tadi surah 38 ayat 29 tadi. Yang kedua surah 47 ayat 24, dan yang ketiga surah 23 ayat 68. Ini qaul ni diterangkan dalam surah 7 ayat 204, kemudian surah 31 ayat 6 dan 7. Ini keterangan kepada maksud ayat yang kita baca. Sekarang ni yang keempat tentang tadabbur, surah 4 ayat 82. Jadi dalam daripada rumus ayat-ayat yang kita, yang ini rumusannya, tadabbur ni merupakan apa? Satu tuntutan besar. Jadi kita baca ayatnya ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Jadi Allah bertanya lagi, afala yatadabbarun al-Quran, mengapakah mereka tak mau memerhatikan, mentadabbur al-Quran ni?
kalaulah Quran ini bukan datangnya dari Allah, karangan manusia, rekaan manusia, yang hari ini ramai ya, berkerumun orang, hasil ciptaan manusia ni, manusia berkerumun kan. Jadi sedangkan orang yang dikerumuni tu tak pernah cerita apa-apa pun kan. Sedangkan yang ini adalah siapa? Pencipta langit dan bumi ni. Kalau lah Quran ni bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, pasti mereka menemui apa? Banyak perselisihan, banyak apa dia? Pertembungan ataupun kekurangan, kesalahan dalam Quran ni. Tapi tidak semuanya adalah hudan, petunjuk. Sebab itulah permulaan Quran ni bila kita buka, buka dengan apa? Alhamdulillah kan, puji dan syukur. Setiap kali baca Quran, mula dengan apa? Puji dan syukur, sebab dia nikmat besar. Tanpa Quran, hidup kita dalam kegelapan. Jadi kita bincang sambungan kita tu sampai mana itu? Sampai ayat yang ketiga eh. Jadi kita bincang tentang alhamdulillah. 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 Jadi kita dah bincang alhamdulillah ni pujian dan syukur. Dan dia wajib. Wajib kepada Allah dalam setiap keadaan, setiap masa, mana-mana tempat pun. Wajib kita puji Allah. Sama ada senang atau susah, wajib kita letakkan pujian kepada Allah. Sama ada kita berjasa dan kita dipuji, kita kena pindahkan pujian kepada siapa? Kepada Allah juga. Kita tak ada hak untuk mendapatnya, hakikatnya. Sebab itu alhamdulillah, kalau ada sebenarnya takdir dia apa kat sini, khabar mahzuf dia, kita boleh sebut wajibun. Wajibun lillah. Alhamdu wajibun lillah. Puji dan syukur itu wajib bagi Allah. Bagi ulama nahwu yang ini, kalau dalam bahasa lah, lillah ni huruf jar, dia kena ada ta'alik. Ta'aluk dia siapa? Ta'aluk dia alhamdu. Sebagai ahli nahwu, dia kata ta'aluk dia bukan alhamdu, ta'aluk dia adalah ni wajibun. Ni khabar dia yang mahzuf. Macam tu. Ataupun ada yang tak sebut yang ni, tapi dia kata lam ni, lam ni istihqaq, lam ni apa? Hak Allah. Segala pujian dan kesyukuran adalah hak milik Allah semata-mata. Macam tu. Ataupun segala pujian dan syukur itu adalah wajib, hanya letak pada siapa? Allah sahaja. Itu maksud alhamdulillah. Jadi kenapa dia sangat besar? Jadi Allah sebutkan pertama kerana dia nombor satu apa? Rabb. Rabb. Rabbil alamin. Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah sahaja yang layak letakkan alhamdu, segala pujian, kerana dia ni Ar-Rahman. Yang ketiga, dia kerana dia Ar-Rahim. Dan yang keempat, kerana dia Maliki Yaumiddin. Baik, jadi kalau kita tengok sebenarnya tajuk alhamdulillah dalam yang kita baca, dia tak terhenti alhamdulillah rabbil alamin saja. Dia sambung sampai Maliki Yaumiddin. Di kaedah nak tahu dia apa? Tengok barislah. Subjek dalam surah Fatihah daripada ayat 2 sampai ayat 4 tu masih dalam tajuk yang sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita boleh baca macam tu. Kemudian alhamdulillahir
Rahmani. Masih lagi dalam tajuk Alhamdulillah. Jadi kita sekarang kita puji Allah sebenarnya. Kenapa? Kerana ada empat perkara yang dikaitkan dengan Allah. So itu empat-empat ni kalau kita baca Rabbi bari apa? Rabbi bari bawah. Kenapa dia bari bawah? Sebab Allah bari bawah. Dia bari ke Allah. Ar-Rahmani. Ar-Rahman kalau kita tengok ayat berapa? Ayat yang ke? Tiga. Jadi kalau dia permulaan ayat, bahasa Arab ni kalau mula-mula mesti bari apa? Mesti bari dhammah. Jadi patutnya baca Ar-Rahmanu. Kalau dia ayat baru betul-betul, tak ada kaitan dah dengan ayat sebelum, Ar-Rahmanu. Orang dot titik buat ayat baru, Ar-Rahmanu bunyi dia. Tapi dia bunyi Ar-Rahmani. Kenapa? Dia masih lagi di bawah tajuk Alhamdulillah. Kenapa? Ar-Rahman bari bawah, dia ikut juga Allah. Sebab itu sebenarnya apa? Segala puji dan syukur bagi Allah yang Maha, yang mencipta sekalian alam. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Kenapa? Kerana dia Allah yang Maha Pemurah. Segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kenapa? Kerana dia Allah Maha Penyayang. Ni yang ketiga. Bari bawah juga. Dan yang keseterusnya, segala puji dan syukur hanya wajib, hanya milik Allah. Kenapa? Kerana dia Allah Maliki Yaumidi. Bari bawah juga. Jadi itu semuanya kaitan dengan Alhamdulillah. Jadi bila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Allah jawab apa? Haza li'abdi haza haza li, ini untuk aku. Ini hak aku. Itu dalam hadis qudsi ya. Hadis dia kalau kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah sebutkan Hamidani Hamidani Abdi. Pertama. Kemudian kita baca Ar-Rahmanirrahim, Majjadani Abadi. Bila kita baca Maliki Yaumiddin, Asna Alayya Abadi. Inilah Allah jawab. Setiap kali kita baca apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kenapa? Dialah yang mencipta sekalian alam. Allah kata apa? Hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah kata majjadani abdi, hamba-Ku memuliakan aku. Kemudian Maliki Yaumiddin, hamba-Ku menyanjungku. Ini kita baca. Jadi ini hak siapa ni? Hak Allah yang kita letakkan pada dia. Ini adab dalam doa. Lepas habis kita baca ni, baca apa? Ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian baru doa. Sebab itulah daripada surah Fatihah ni, inilah fikr doa banyak dalam ni. Ada berdoa mesti puji Allah, puji Allah dulu, kemudian akui, hina diri kita, kata saya ni hamba engkau, hanya dia je yang kita tempat kita minta tolong, barulah kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Adab berdoa, tak boleh bopoh terus minta aja kan, saya nak itu nak ini, dia tak sedar diri. Jadi ini adab berdoa, fiqh doa ada dalam surah al-Fatihah ni, dalam hadis qudsi. Jadi semua ni fasa bahagian pertama, iaitu hak siapa? Hak Allah yang wajib kita letakkan. Jadi apa tentang Ar-Rahman kita dah bincang ya. Ini maksud dia tentang pertama Rabb. Allah itu Rabb, iaitu maksudnya tentang Allah yang cipta dan perintah alam. Jadi makna Rabb ni kita boleh buka surah 7 ayat 54. Ke surah apa? Surah ayat dia panjang.
Kita terus kepada bahagian kesimpulan ayat tu. Ke surat 157. Di perenggan ayat tu, di akhir tu, ala lahul khalqu wal amru, ada ala lahul khalqu wal amru. Setelah Allah cerita tentang siapakah dia, inna rabbakumullah, muka surat 157 juga dapat, 157 ayat 54, surah 7 ayat 54. Kita ambil satu dalil setiap satu kan, yang ni. Cuba ringkasnya maksud rob dalam tu, dalam ayat ni. Okey. Di bahagian penutup tu Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah. Lahul khalqu wal amr. Ha? Kepunyaannya lah kuasa mencipta dan mengurus, mentadbir alam. Kemudian tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkat Allah, Tuhan yang mencipta dan mengurus bagi sekalian alam. Apa maksud al-alamin? Alamin. Di alam ni ada perkataan apa? Alam ini perkataan alam. Alamun. Makna dia sama dengan makna alamah. Ataupun makna dia ayat pun, salah satu makna ayat. Ayat. Apa makna dia? Maksud dia tanda. Lepas tu kalau bendera bahasa Arab pun, bendera bahasa Arab alam. Betul? Siapa dia baca bahasa Arab? Bahasa Arab kalau bendera bunyi dia alam, alam bendera lah. Bendera Malaysia, nak kenal Malaysia ada tanda. Malaysia tu apa? Tengok bendera, oh ni Malaysia. Orang kenal Malaysia kan? Tak tengok lagi, tak pergi negara lagi, tapi tengok bendera dia tahu ini Malaysia. Jadi Allah ni apa? Al-Ghaib. Tapi tanda dia sangat je jelas. Macam matahari, cahaya matahari menyinar pagi, tak boleh nak suruh. Tanda dia tak boleh suruh. Jadi seharusnya memang tak ada orang yang tak kenal pencipta dia. Jelas tanda dia. Itu nama dia alam. Jadi al-alamin adalah tanda. Alam ni dicipta oleh siapa? Ada satu yang cipta, iaitu Rabb namanya. Jadi al-alamin ni dalam Quran sebut dalam surah 20 ayat 6. Sekurang-kurangnya empat benda ni, empat bahagian ni disebut alam. Surah 20 ayat 6. Surah Toha. Kita nak berhenti azan ya? Ke macam mana? Berhenti azan ya? Kena berhenti sebelum azan. Ya. Muka surat 312. 312. Dah ni dah. 4 minit. Di situ Allah firman, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh ya? Perhatikan ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Jadi sekurang-kurangnya ada empat tempat ni Allah sebut alam tu. Apa dia pertama? Milik dia lah segala apa yang ada di langit. Samawat, tujuh langit. Kemudian wa ma fil ard dan ma fil ard. Jadi beza Allah sebut lahu ma fis samawati
wal ard kadang-kadang kan, wal ard tanpa ma. Ni Allah nak sebut lebih dalam lagi. Ma tu ni apa saja dia ada kat bumi atas je. Bukan bumi itu saja, apa yang ada di dalam dia. Ha? Jadi kepunyaanlah segala apa yang ada di langit, binaan langit itu sendiri dan isinya, dan segala apa yang ada di bumi, bumi itu sendiri dan isinya. Dan juga wama bainahuma, dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Ha. Wama tahta sara, dan juga apa yang ada di dasar bumi. Di tempat tu semua maknanya melingkupi apa? Mencakupi seluruh luang alam ni. Tak ada terkecuali langsung. Jadi ayat ni itulah maksud Rabb. Dialah pemilik semua. Dan dialah cipta segala yang ada di antara di dalam tempat tersebut. Baik. Kemudian Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman ni sifat yang maha pemurah. Jadi pemurah Allah ni kepada seluruh makhluk ni. Saya ringkaskan. Pertama Allah turunkan rezeki ya, rahmat dia untuk kita menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Allah pemurah, Allah berikan rezeki alam ni. Antaranya kalau kita sebut, kita tengok dalam surah Ayat 16 ayat 14. Antara kita pilih salah satu, banyak, sangat banyak. Kalau nak describe ayat, sangat banyak. Surah Rom ada banyak. Kita ambil satu surah yang depan, surah An-Nahl ayat 14. Jadi Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi sakhkharal bahra, dan dialah yang menundukkan lautan, litakulu minhu lahman thariya, supaya kamu dapat makan daripadanya apa? Ikan, daging yang segar, iaitu ikan. Jadi kita tak perasan dah, tak tahu beli kat kedai aje. Sedangkan ni jauh, kita ni kat darat kan, lautnya jauh, tapi mudah nak dapat. Itu kenapa Allah yang jadikan dia mudah hari ini. Sakhrul bahra. Dan itu pertama dapat sumber makanan rezeki. Wa tastakhriju minhu hilyatan yalbasunaha. Dan Allah keluarkan daripada laut tadi apa? Perhiasan yang kita boleh pakai. Adanya apa? Macam-macam perhiasan dalam lautan. Antaranya mutiara. Dan kemudian apa lagi faedah laut ni? Yang ketiga, wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlih, dan engkau melihat kapal berlayar pada lautan itu supaya engkau dapat mencari banyak kurniaan Allah, boleh bawa barang, boleh berhubung antara satu benua dengan benua yang lain. Itu satu nikmat besar. Dan yang paling besar sekali apa dia? Ini nikmat paling besar sekali. Ini perintah paling besar. Wala'allakum tash kurun, dan semuanya tujuannya supaya kamu bersyukur. Dalam Quran dia sebut la'alla, ada tak terjemah mudah-mudahan? Ada kan? Ha, tapi terjemahan tu tak tepat, kurang. La'alla bila rujuk pada selain Allah, ni makna dia mudah-mudahan boleh, kita boleh, saya buat ni mudah-mudahan dia, mudah-mudahan dia sayang saya contohnya. Saya buat ni mudah-mudahan dia sihat. Usaha. Sebab apa? Kita tak ada kuasa mutlak tentang sesuatu. Jadi la'ala ni bila pada selain Allah disebut li taraji. Disebut li taraji ni maksudnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi bila la'ala ni rujuk pada Allah, makna dia ta'lil ataupun amar. Maksudnya ta'lil ni supaya, ataupun makna dia hendaklah.
satu kewajipan. Maksudnya ada arahan. Allah kata apa? Dia dah bagi ikan, dia dah bagi perhiasan, dia dah bagi laut tu boleh ada kapal. Kita boleh, laut tu ditunduk kat kita. Laut ni kita kalah dengan dia, tapi dia tundukkan untuk kita. Subhanallah. Jadi apa dia? Oleh kerana aku dah bagi ni, hendaklah kamu syukurlah. Itu maksud la'ala. Bukan mudah-mudahan. Oh tak apalah, syukur pun tak apa, tak syukur pun tak. Hendaklah kamu syukur, wajib kamu syukur. Itu maksud dia. Dalam Quran bila la'allakum tashkurun, wajib kamu syukur. Itu maksud dia. Kamu hendaklah syukur dengan nikmat ni. Ha? Itu kuat makna dia. Bukan mudah-mudahan ke, agar, bukan. Jelas? Itu la'allah. Ini macam mana tahu? Bahasa tak tahu. Kalau baca lughah lisan Arab tak tahu. Bila baca apa? Tafsir baru tahu. Itu maksud dia. Sebab tu balaghah baru tahu. Tak cukup. Bahasa tak cukup. Balaghah baru tahu sampai. Itu maksud. Sebab tu perlu tak tadabbur. Perlu sebab kita tak faham maksud dia. Tak clear. Supaya betul-betul jelas pada apa yang kita kena lakukan. Itu maksud dia. Antara nikmat. Itu rahman. Allah beri kepada siapa? Semua makhluk dia. Habis lah. Cukup. Dia banyak. Tadabbur ni memang banyak. Sikit lagi. Yang kedua apa? Rezeki. Alat kita. Makrifah. Ini surah 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sama juga. Allah bagi kamu ni pendengaran, penglihatan dan akal, fikiran. Dia keluarkan nak kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu ni jahil, tak tahu apa-apa. Lalu Allah beri kita alat makrifah. 275. Muka surat 275 tu. Dia berikan kita pendengaran, penglihatan dan akal. Apa dia? La'allakum tashkurun. Jadi kamu kena syukur. Hendaklah kamu syukur dengan pemberian ini. Itu maksud yang kedua. Rahman ni Allah ni, Allah bari rezeki dan alam marifah kepada semua kita. Yang ketiga, Allah bagi kita apa? Cukup tak ni? Tak cukup. Allah bagi Al-Quran kat kita. Allah bagi panduan, pedoman Al-Quran. Dan Allah bagi roh Ar-Rasul untuk kita semua. Ini kita dah bincang yang lepas sebenarnya. Barulah sempurna nikmat satu dua ni. Allah, setelah Allah bagi ni, tujuannya apa? Macam mana kita tahu nak syukur dengan rezeki dengan dan menggunakan alat marifah dengan baik? Dengan Al-Quran. Kalau tidak apa? Orang kafir pun dapat rezeki. Orang kafir pun ada alat marifah. Tapi bila dia tak ada Quran, apa jadi? Hidup dia tak ada tujuan. Dia gunakan tapi dengan jalan yang bukan Allah redha. Jadi nak tahu macam mana jalan yang sebenar, Allah utuskan Rasul, Allah turunkan Al-Quran untuk kita, pedoman kita. Inilah maksud Ar-Rahman. Jadi ini semua umum untuk semua manusia dapat. Semua manusia dapat Quran, semua manusia dapat Rasul. Betul tak? Kita dapat. Semua manusia ada dapat hakikatnya sebagai keterangan. Cuma bezanya apa? Dia nak terima ke tak terima. Itu saja. Dia nak terima tu bergantung pada siapa? Rahim, taufik daripada Allah. Jadi kat sini apakah rahim Allah ni? Allah berikan taufik. Kepada golongan yang tertentu, pertama Al-Muttaqin, orang yang bertakwa. Yang kedua Al-Mu'minin. Dan yang ketiga Al-Muhsinin. Daripada semua ini, semua dapat. Tapi rupanya tak semua dapat ini nikmat paling besar, kesempurnaan daripada nikmat ni. Iaitu apa? Hanya orang yang bertakwa, orang yang beriman dan orang yang muhsin saja yang akan dapat selanjutnya. Iaitu apa dia? Taufik untuk menerima seluruh perintah Allah ni dalam hidup dia. Sebab itu
Dalam Quran, dalam Al-Quran ayat ni syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas, itu surah 2 ayat 185. Sebut hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kan? Maknanya apa? Quran untuk semua. Tapi bukan semua manusia terima petunjuk. Walaupun Allah nak bagi dia, tapi dia tak nak. Dia yang tolak. Hanya yang dapat petunjuk hanya siapa? Orang yang bertakwa. Ha ni. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Ni surah 2 ayat yang kedua. Kemudian hanya orang yang beriman, hudan wa busra lil mu'minin, surah 31 ayat yang ke 3. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, surah 27 ayat 1 hingga 3. Boleh buka, saya ringkaskan sampai sini, sampai Ar-Rahim. Jadi boleh buka Ar-Rabbul Alamin, penjelasan dia ayat ni. Ar-Rahman, penjelasan dia sini. Ar-Rahim, penjelasan dia, boleh buka ayat-ayat ni. Singkatnya masa ya. Okey, nanti kita masuk Maliki Yaumiddin terus minggu depan. Okey. InsyaAllah. Mudah-mudahan boleh manfaat daripada apa yang saya sampaikan pada malam ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla waj'alna minal muttaqin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.